Menerangkan Al-Quran yaitu rahmatan lil alamin. Ini tujuan Nabi Muhammad diutuskan. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Daripada situlah cetusan lahirnya Parti Amanah Negara. Tajdid kepada parti lama. Perubahan kepada parti lama. Semua badan-badan Islam, gerakan Islam di dunia perlu membuat perubahan. Kalau nak selamatkan balik umat Islam yang hancur sekarang ini. Inilah. Sebab itu unsur-unsur label fitnah ni menjadi mainan. Misalnya seorang yang dipertua PAH kawasan Padang Serai. Tempat dia kuliah dengan sempadan Pulau Pinang tu, terbil pun sampai. Dekat lah, maksudnya dekat. Dia kata Pulau Pinang lah Cina merintah, bang pun dah tak boleh. Bohong ke tak? Bohong ke tak? Berlambak ustaz macam ni duk bohong seluruh negara ni. Bila Datuk Malik, Esko kita daripada Parti Keadilan, minta dia tarik balik, kalau tidak saman dia di mahkamah, dia pun tarik balik minta maaf. Itu yang ada video, yang tak ada video. Duk cerita bohong ni. Ini yang unsur perkembangan ini perlu dibendung. Kalau tidak, kalau tak dibendung, kita akan terjerumus seperti yang berlaku di Iraq, di Syria, di Mesir, di Somalia, yang menimpa orang Islam. Sebab itu Parti Amanah memilih sifat inklusif. Tadi China, India masuk ahli, dan kita bincang supaya Islam rahmatan lil alamin itu dapat diperlihatkan dan dapat diterjemahkan dalam hidup kita ini. Kemudian kita kena lihat orang Islam memperjuangkan akidah. Akhlak Islam tak ada pada orang Islam. Akhlak Islam ada pada orang Jepun. Akhlak Islam ada pada orang Singapura. Akhlak Islam ada pada orang Denmark. Akhlak Islam ada pada orang Iceland. Dalam dunia ni rasuah paling tinggi semua negara orang Islam. Sedangkan orang Islam hampir setiap bulan khutbah Jumaat akan sebut Ar-Rashi wal-Murtashi fil-Nar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Tapi dunia Islamlah penuh dengan rasuah. Kita tukang baca, tukang laksana orang Jepun. Negara yang paling kena rasuah di rantau ini Singapura. Kita memperjuangkan akidah, akhlak tak ada. Kelantan tu di sudut akhlak. Akidah, yes. Oleh itu, Amanah dan bersama rakan lain, Keadilan dan sebagainya, kita nak cantumkan semula antara akidah dan akhlak. Baru umat Islam boleh maju kembali atas muka bumi ini. Inilah yang dibuat oleh Umar Ibn Aziz dan orang-orang yang seumpamanya, yang menjulang Islam naik, menguasai dunia ratusan tahun. Sebab akhlak dan akidah bersama. Kita tengok Perdana Menteri Singapura. Dia antara gaji yang tertinggi dalam dunia. Gajinya mengatasi Presiden Amerika. Pergi White House, isteri dia terjatuh dompet duit. Cek tengok dompet dia tu, harga dia lebih kurang RM50. Beg dengan Rosma, RM100,000. Itu bukan orang Islam. Ini orang Islam. Pemimpin terkaya di dunia, raja kan, menteri kan, orang Islam. Raja nu kaya, Perdana Menteri nu kaya, Presiden ni kaya. Yang paling miskin dalam dunia merempat orang Islam. Jadi pelarian. Berjuta.
Sekarang pelarian di dunia ni ada lebih kurang hampir 40 juta, 20 juta orang Islam. Mana dia Islam rahmatan lil alamin? Bagaimana orang bukan Islam nak melihat Islam? Inilah perjuangan besar yang perlu kita tonjolkan. Berjaya atau tidak, ini matlamat kita. Saya yakin kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Dan perkara ini perlu secara serius kita fikir. Kalau Islam kita nak kembali memimpin dunia sekarang dan pada masa yang akan datang. Kita baca wal asr innal insana lafi khusr. Nak usrahkan apa kita baca? Demi masa manusia itu sentiasa dalam kerugian. Jaga masa. Tapi kalau tuan-tuan pergi Jepun, kereta api dia 10-5 minit. Bertolak 10-10 minit, lewat 5 minit, pengarah dia kena panggil. Pasal apa lewat? Itu Jepun. Artinya, demi masa diamalkan oleh orang Jepun. Ni, kalau di Jepun, di Korea, di negeri orang putih, terdedah wang negara kita hilang lebih 50 ribu juta. Dunia mengisytiharkan Malaysia diperintah oleh kleptokrasi. Kleptokrasi ni bahasa mudahnya penyamun. Malaysia diperintah oleh penyamun. Hei, hamba orang larut tak tahu benda ni. Duk pergi cari buah petai, duk ambil lampot tin apa, pot getah, sembang kedai kopi. Orang panggil Malaysia ni diperintah oleh kleptokrasi ni nyamun. Pirate of Caribbean, tu hak elok sikit lah. Kalau di negara lain, 1 juta rakyat keluar ke jalan raya, minta Perdana Menteri berhenti. Perdana Menteri pula bila terdedah dia yang terlibat. Kalau di Jepun, Perdana Menteri tak keluar bilik. Pada-pada tak keluar bilik, harakiri. Harakiri ni bunuh diri ya. Kerana malu nak depan rakyat. Ini dedah nama dia official number one. Siapa official number one tu? Najib lah, Najib. Tak ada orang lain dah, Najib. Mana kamera polis tu? Najib. Dia boleh bicara tentang kami untuk membela Melayu. Macam saya punya drama tadi. Ini masalah orang Islam, bukan masalah dia saja. Bahawa Islam tak peduli. Tengah-tengah terdedah isu rasuah ni, ada parti Islam pula disokong dia. Oh, ini macam mana? Hari sok khabar keluar, Department of Justice Amerika keluarkan pendedahan official number one dan menantu anak tiri dia, Jolo dan bapak Jolo, ada seorang orang Arab. Esoknya tu saya sembang dengan manager bank lah, HSBC di Subang Jaya. Dia kata sama, ada lah mimpin politik tu kata, ini konspirasi Amerika. Dia kata, apa punya bangang ni? Kami HSBC kena denda lebih 1 bilion. HSBC ni Hong Kong and Shanghai Bank. Itu British punya bank tu. Kena denda 1 bilion lebih di Amerika kerana terlibat dalam money laundering, iaitu terlibat menyimpan wang orang yang terlibat dalam penjualan dadah di Mexico. Kami kena dengar. Sekarang ni dia kata bila didedahkan oleh Department of America hal ini, orang yang kata ini korupsi politik memang dia minta peti langsung lah. Bahkan Citibank pun kena dengar. Citibank ni bank Amerika sendiri. Dia kena faham politik Amerika. Satu, politik dia.
menindah orang Islam, menindah dunia ketiga, lawan Korea Utara, lawan Iran, hal nuklear, itu politik antarabangsa dia. Dalam negeri dia, peguam negara dia cukup berkuasa sehingga boleh buat impeachment, buang Nixon. Ingat tak dulu? Richard Nixon. Depa bicarakan Bill Clinton kerana terlibat dalam skandal seks dengan Monica Lewinsky. Di Amerika bukan salah buat hubungan seks. Lelaki perempuan ni asalkan hang 18 tahun kata, ha, perayuh perahu sama di air, tangan sama di pengayuh, jalan. Yang salahnya Bill Clinton berbohong. Bohong tak boleh. Bila terbukti dia berbohong, orang dah nak impeach dia, nak tolak dia sebagai presiden. Tapi waktu itu dia sudah nak habis tempoh, nak habis tempoh dia sebagai presiden Amerika. Maka dia berlalulah peristiwa itu. Artinya kuasanya jabatan peguam negara mereka itu. Peguam negara kita tak boleh tangkap official number one yang boleh, yang dia boleh tangkap Lim Guan Eng. Hari Merdeka menari fokok. Ini kata ni sekalian dari segi pentadbiran di sana. Soal dasar luar, itu dia menekan. Dasar luar di Vietnam kita tentang. Dasar luar di Afghanistan kita tak setuju. Dasar luar dia di negara-negara Arab kita tak setuju. Tapi dalam negeri dia, dia ada kewibawaan, terutama jabatan peguam negara dia. Kita balik satu tadi. Jadi saya balik tadi ni, orang Islam kena berani buat pembaharuan. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam lautan pergaduhan yang boleh membawa akibat buruk yang berlaku di Timur Tengah itu. Sebab itu rakan-rakan yang duk kuliah-kuliah tu, redakanlah, rentikanlah label-label tu. Dan kita, kalau dia terus pergi lain itu, akhirnya dia lahir ISIS. Anak muda pun dah mula terlibat dalam ISIS itu. Dan Taiping ni pula nak pilih jadi camp ISIS. Camp Kemunting tempat aku duduk dulu tu. Jadi bila terlibat dalam pertarungan bersenjata tadi sekalian, Amerika, Israel dan semua akan masuk. Sebab kita membunuh sesama kita, maka orang Islam takkan boleh naik lemah. Itulah kehendak mereka. Kerana orang Islam dibekalkan dengan Al-Quran, dengan hujah semua, kita hanya baca, tapi pelaksanaannya orang lain. Hadirin sekalian, sebab itu soal rasuah, 20 negara yang paling kurang rasuah dalam dunia, tak ada satu pun negara orang Islam. Semua kita ke bawah. Sekarang yang meningkat lawan rasuah hebat negara orang Islam, Indonesia. Indonesia sekarang ini sedang menampak. Dan banyaklah syarikat-syarikat besar kita sekarang berpindah ke Indonesia. Antaranya bahagian engineering kapal terbang ni. Masuk yang buat engineering tu, kapal terbang yang lalu kot ni semua rosak, perbaiki di Subang. Lah ni, pergi perbaik di Jakarta. Rasuah di airport, saya sebut selalu bila dulu kita balik di Medan, nak balik, pegawai custom tu tepuk poket kita. Bapak, rupiahnya tinggal pak. Tanda tali silaturahim. Silaturahim bapak-bapak dia. Dia minta duit kita. Masa tsunami berlaku tu masih lagi tepuk poket kita. Lepas reformasi mereka lawan rasuah, sekarang dah tak ada. Saya tengok airport Medan pun tak ada, airport Jakarta pun tak ada, airport Batam pun tak ada. Entah apa ya airport ni. Tak ada. Lekinya mereka lawan rasuah pun sungguh-sungguh. Dah 7 menteri masuk je. Gubernur berlambak. Gubernur ni ketua-ketua daerah dah masuk jail.
karena mereka bersungguh-sungguh lawan rasuah dan Indonesia mula meningkat ekonomi. Kita pula ekonomi makin teruk, terutama bila Perdana Menteri yang macam tu, keyakinan orang dah tak ada. Pelabur makin kurang yakin, ekonomi kita jatuh, duit kita jatuh. Alah, kami duduk larut, kami pergi beli kedai Mat Sabu tu, tak ada apa eh. Kan dah kena mengena, kami bukan pergi luar negeri. Tak kena mengena. Lemulah kau beli sekok berapa. Kawan kita hang nega di Kedah, dia beli sekok 3,500. Lah dia kena, dulu 35,000 pak ada kena bayar. Lah dia kena bayar 4,200. Baru sama dengan 35,000 baht yang dulunya 3,500. Lah kita pergi makan di Bukit Kayu Hitam. Kedai tu bagi 2 bil. Dia tanya nak bayar duit Malaysia kan duit baht? Saya kata, macam mana kalau duit baht? Duit baht 900 baht. Kalau duit Malaysia RM117. Padahal 900 baht RM90. Sekarang kita kena bayar RM117 karena duit kita sekarang RM1.83 dulu 10, tinggal jatuh merudung. Thailand ni hak yang hak si bodoh sekok ni, apa nama? Tinju-tinju tu apa? Ha? Apa tinju-tinju tu tau? Dia kata nanti orang keluar demonstrasi, ekonomi tak maju, pelabur tak datang. Bodoh bin bangang. Negara yang maju semua dia benarkan rakyatnya berdemonstrasi. Yang paling kuat demonstrasi, rakyatnya tunjuk perasaan. Sampai 2-3 minggu pakai payung di Hong Kong, demonstrasi payung. Hong Kong lah kawasan yang paling maju di China. Thailand, mereka tunjuk perasaan bukan sehari, 3 minggu. Nak pergi tunjuk perasaan, bawa sayok, bawa babi. Nak pergi semelih, ha? Bawa semua alat masak sebab nak duduk 3 minggu. Kepung lapangan terbang. Perdana Menteri dalam masa 2 tahun tukar 3 orang. Duit Thailand jatuh tak? Jatuh tak? Duit Malaysia? Jangan kita berkumpul, rakyat jelata nanti, ekonomi tak maju. Tengok-tengok duit tu dah. Dengan Amerika teruk, dengan duit Saudi teruk, tak apalah, biasa dah tu. Dengan Singapura tak boleh kira lah. Dan sekarang dengan Thailand, banyak orang kat sempadan, orang-orang yang ada duit, toke-toke Cina lah ni, dia jual ringgit, dia simpan baht. Kerana ringgit hari-hari duduk jatuh, baht stabil. Ni bila duit ringgit kita jatuh, beli barang naik, duit harga minyak jatuh, sepatut harga barang jatuh. Tapi tak, kerana duit kita jatuh, maka kita beli barang, beli dedak, beli jagung, beli apa nak bagi makanan ayam tu semua naik harga. Susu, lampin, budak semua naik harga. Akibat daripada di antara puncanya, maruah Malaysia ni begitu buruk di peringkat antarabangsa. Sebab dunia menggelar Malaysia diperintah oleh kleptokrasi. Nyamun. Macam mana jadi Perdana Menteri tak boleh melawat negara orang? Eh, kalau main melawat sini bolehlah. Yang amat berhormat Perdana Menteri, apakah rancangan Perdana Menteri untuk memajukan pokok-pokok kecil di larut ini? Oh, kita ada rancangan, berpandailah. Kalau di luar negeri, dia punya mikrofon tu macam bok kayu. Dia letak untuk umur. Hey, Prime Minister, what happened to your country? Your money now very low. Dia kata, mampui. Dia tanya YNDB semua, tu tak berani pergi lah. Kalau Perdana Menteri tak berani pergi melawat negara Eropah, tak boleh pergi bangsa bersatu, kenapa jadi Perdana Menteri lagi? Pasal ini dia menurut tahan. Dr. Mahathir kata, macam mana tak tahan, dapat dedak. Hadir sekalian, sebut Dr. Mahathir ni, aku geram 2 kali saya kena ISA dengan dia. Tapi saya ambil falsafah afdalul jihad kalimatul haq inda sultanul jair.
berkatalah yang benar dan hak di depan pemerintah yang zalim, bukan di depan pencen yang zalim. Betul ke tak? Kalau kita terus serang dia, dia pun ada kuasa. Yang ada kuasa sekarang Najib. Yang boleh tangkap kita Najib, bukan Mahathir. Mahathir pun nak kena tangkap, nak tangkap akunya. Tapi lah dia sayang kat saya. Bila ceramah dia tengok tu, mana kawan saya tak main lagi. Orang tanya siapa kawan? Mas aku. Dan saya tahu, dan dia apa ni, kita dulu bermasalah, tapi sekarang dia bukan ada kuasa, dia sama-sama. Dia kata zaman dulu saya akui projek saya buat Lebuh Raya tadi disebut oleh Saifuddin tu. Nama mati rugi. Tapi nampak Lebuh Raya. Dr. Mahathir kata zaman saya rugi, zaman lo curi. Ni ada satu cerita lagi ni. Saya bulan lepas duduk beratok tunggu doktor di IGN. Saya pun dah 6 bulan sekali kena pergi cek dah di jantung negara. Dalam duduk tunggu tu, seorang Tan Sri, mimpi UMNO lah dulu ni, duduk kan saya duduk sembang lah. Saya kata, Tan Sri, zaman Tan Sri dulu ada tak rasuah ni? Ada. Kawan-kawan saya semua ambil eh. Dia tak bang dia, kawan dia. Ya. Ha. Tapi tak banyak. Beza dengan law ni kata dia, dulu yang mencuri adalah menteri ambil sikit-sikit. Law ni yang mencuri laki, bini, anak, menantu. Saya kata betul tu kan. Saya kata Tan Sri tak mahu kata terlibat dengan Dr. Mahathir dengan kami ni untuk nak menjatuhkan pemerintah yang ada ni. Saya tak larat dah, hampa buatlah. Buat leklok, dia kata bagi tukar lah kerjaan ni. Itu pemimpin UMNO besar. Dia pesan kat saya, jangan sebut nama dia, saya tak mahu sebut lah. Cakap hampa kita UMNO cawangan larut nak tahan kerjaan ni lagi. Pelik eh. Jadi dia tulis sekalian, ini keadaan negara kita dan balik pada parti amanah. Alhamdulillah, dah tubuh parti itu diisytihar pada 16 September tahun lepas. Kita nak daftar parti baru susah. Nak lulus lah kita tahu, payah. Dengar-dengar kita nak tubuh parti, ada sebuah parti pekerja. Banyakannya orang India, ahli dia. Parti pekerja tu kata, kami sanggup beri percuma kalau ambil alih parti kami, sebab kami percaya pemimpin-pemimpin yang ada itu. Dia tengok muka saya, muka Hatta, muka Hanifah, muka Khalid Samad dan sebagainya ini. Dia kata kita bagi percuma. Kita pun ambillah parti itu, parti pekerja. Kemudian kita buat mesyuarat, ambil alih parti, tukar perlembagaan. Dan sebulan setengah yang lalu ni apa semua ni, luluhlah parti itu perlembagaan baru kita, Islam sebagai dasar. Kita bergerak lah sekarang ni dan berbentuk inklusif. Jadi nak masuk parti amanah jangan takutlah. Kata parti ni haram kedak, parti ni berdaftar di bawah ROS dan dinaungi oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Macam parti-parti lain juga. Kemudian bila dah dapat parti, kita mula buat pendaftaran. Jabatan Setiausaha Agong diketuai oleh Anwar Tahir, dibantu oleh Suhaizan Kayat, dibantu oleh lawyer Kardi. Buat pendaftaran nasional, pemuda, wanita, wanita muda, negeri-negeri, cawangan-cawangan. Ini yang menjadi tumpuan kita. Sampailah setahun, sekarang kita ada lebih kurang 145 atau 60 kawasan dah. Kemudian sudah berkembang dan lepas itu kita mula turun ke kampung-kampung. Kampung-kampung, dan sekarang sambutan kepada amanah alhamdulillah cukup baik. Di Bali kita dah ada 10 cawangan, di apa di Sik 23 cawangan,
dan arus yang berlaku mengejutkan kita di Kelantan. Kelantan baru ini saya dengan Datuk Ustaz Musa berceramah menerima borang malam itu 1,500 orang. 1,500. Dan kami berkeyakinan player akan datang, insyaAllah amanah akan dapat memerintah Kelantan, insyaAllah. Johor bersama dengan yang lain lah. Sebab rakyat Kelantan ni otak dia beri, beri tau. Dia meri, dia tak beku. Bukan macam getah beku. Dia sama besar dengan pot ni. Cuba tuan-tuan tengok rakyat Kelantan. Doktor apa ni, Burhanuddin Helmi orang Perak. Orang Tanjung Malim. Dia bersyarah di Perak tak laku. Dia pergi Kelantan dengan sana orang dengar ucapannya, oh ini dia perjuangan. Dia dipilih jadi wakil rakyat di sana. Dok Profesor Zulkifli Mohamad, oh kalau kangsa bersyarah kok manung tu juga bersyarah ha? Tapi dia pergi bersyarah di Kelantan dan diterima jadi wakil rakyat sana. Tunggu Haji Mak Prai, orang Pulau Pinang, ping tanding di sana dan menang di Parlimen Tanah Merah. Amruddin Darus, orang kulit. Orang Kelantan ni dia tak kira orang luar, orang tempatan, dia dengar hujah, masih buta huruf waktu itu. Dah mengundi PAS dan memerintah Kelantan. Perikatan Hilang Wang Pertaruhan, satu kerusi di sana. Nama dia Meranti. Di tangan Datuk Nikman. Ha, tu orang Kelantan. Mai tahun 64, Pemuda Pahala sok lawan. Eh, bukan lawan main-main. Rumah orang kampung tu kecil, balik sana sungai. Muda Pahala sok pipuang titi tu. Punya lelak buat ni. Kadang rumah tu besar sikit dah bekas tadi. Muda Pahala sok usung pergi letak tengah mendang. Punya tu lawan PAS tu, main 64 menang, main 69 menang. Samad Gul kena kapak kepala. Datang pilihan raya, menang. Masuk BN lepas tu, masuk BN dah mula nampak pokok balak. Dulu tak apa nampak. Nampak pokok balak, nampak apa semua tu. Lepas tu rakyat pun dah pulang, tung, jatuh tinggal dua kursi. Dua kursi. Kemudian kita lawan, kemudian datang pula 46 bersatu dengan kita, BN tinggal kosong, 90. Kemudian berlaku perubahan. Tok Guru ni Azim memimpin, UMNO nak ambil balik, tak boleh. Nak ambil, tak boleh. 90, tak boleh. 95, tak boleh. 99, tak boleh. 2004, tak boleh. 2008, lagi tak boleh. 2013, tak boleh. UMNO tak boleh ambil. Kan Tok Guru ni Azim tak ada. Pakat nampak pokok balak balik dah. Haa, mesyuarat pun dah kata pungkok, nak buat di Kota Baru, kena pergi buat di Krabi. Maqasid syariah dah mula, dah mula goyang. Haa, tengah-tengah ni amanah datang. Haa, rakyat kata-kata, haa, hak ni ambil percaya. Haa, boleh pula kami. Orang lewat duk beku rupa ketah beku itu. Tapi hak main tidak lah, hak tak main. Jadi ini waktu di Kelantan dan Johor perkembangan yang cukup baik bagi Parti Amanah. Dan kita tak boleh pergi seorang, kita mesti bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau Amanah seorang tak boleh, kita mesti bersama dengan Keadilan, bersama dengan DAP. PAS kalau mau bersama dipersilakan, kalau tak mau apa boleh buat. Ha, kalau bersama, kena bersama. Lelok. Bersama sebelum memerintah, bersama selepas keputusan pilihan raya. Ini nak lawan BN bersama. Dapat keputusan, berunding UMNO. Sebab kami dan tahu, tidak Perak pi. Selangor. Ha, kita mau bersama sebelum dan bersama selepas. Kita kata, sama-sama kita renangi lautan yang luas. Hari kita berkembang alhamdulillah. Dan sekarang ni kita
masuk dah mula kampung-kampung saya gembira tadi. Saya pun larut ni, saya seriau nak mari ni. Sebab sini kita tahulah, dulu ni masalah PAH UMNO ni cukup tegang. Kalau di Besut tu orang PAH ni sanggup lintas 5 biji masjid nak cari tu imam PAH. Saya ingat tengkok tu. Sebab apa? Tengok masjid tu imam UMNO berleh-leh. Saya ingat tengkok. Sebab dulu macam-macam fatwa lah ni peluk apa? Itu yang aku heran. Aku pun heran. Saya yang 38 tahun lepas ni tu pun heran. Ni apa jadi macam ni ni? Yang ahli bawah pening. Ahli bawah jadi pening. Kau mana ni berubah jadi macam ni ni? Kenapa berubah itu? Saya akan beri taklimat yang lain. Hei, mamat lama. Kan baru. Hadis sekalian, ini yang kita perlu perubahan. Tapi itu bukan kita kisah sangat. Yang kisahnya, kita tadi perlu bersifat inklusif, terbuka, Islam rahmatan lil alamin. Dan inilah kita sedang bergerak. Dan hadis sekalian, kalau mereka kata kita macam-macam dan kuliah semua, kita diamlah. Kita buat kerja kita, tambahkan ahli, tambahkan jongan kita. Dan kemarin wanita lancarkan kad 100,000 lebih, kita akan kirim kepada orang ramai untuk menerima kad daripada Parti Amanah. Dan kemudian mereka bertimbanglah lepas itu nak jadi ahli ataupun tidak. Yang penting kita bergerak. Dan sekarang ni pula jangan lupa yang duk mengecam sangat, mari kita jatuhkan UMNO BN. Bukan kita lagi dah, Mahiru Yassin, Tun Mahathir dan sebagainya. Orang kata bila Anwar ni dia bercantum balik dengan Dr. Mahathir, saya rasa orang UMNO pun dah fikir lah sekarang ni. Dan Alhamdulillah lah, kita pergi ceramah mana-mana pun kawan-kawan UMNO datang. Dan ada di antaranya ambil borang bersatu, ada antara mereka ambil borang amanah, ada antara mereka ambil borang keadilan. Yang pentingnya mereka mula meninggalkan UMNO. Kalau orang UMNO meninggalkan UMNO, parti saya lama tu janganlah duk sayang ke UMNO. Itulah harapan saya hari sekalian. Setakat ini saya ucap terima kasih. Terkasar bahasa, ketelaluan cara, saya mohon dan maaf. Saya bercakap ni macam depan adik-beradik. Sebab saya dah 35 tahun dah bergelumang di kawasan ni. Semua, walaupun saya tak kenal, tuan-tuan kenal saya duk tiap pentas lalu. Semoga hubungan tali silaturahim kita berkekalan sampai bila-bila, walaupun pahaman politik berbeza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.